اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini kita dapat bersama-sama untuk teruskan lagi kuliah Fiqh Al-Awlawiyat yang kita baca daripada buku yang disusun dan ditulis oleh almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu taala. Kita masih lagi bab yang ke-10. Bab yang ke-10 iaitu bab yang hampir masuk kepada bab yang akhirlah. Masuk bab akhir ialah bab 11. Ini bab yang ke-10, alhamdulillah. Dan kita masuk ke muka surat yang ke-289, iaitu masih lagi membincangkan tentang idea-idea yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, tokoh yang sangat terkenal, Imam Ghazali. Bagaimana pandangan dan idea-idea beliau mengenai fiqh al-awlawiyat, fiqh yang merujuk kepada apakah keutamaan, apakah prioriti yang perlu diberikan oleh kita dalam melakukan sesuatu perkara. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi fid-daraini amin ya rabbal alamin, contoh membelanjakan harta bukan pada tempatnya yang utama. Misal kedua ini berlaku terhadap orang-orang kaya. Banyak dari kalangan mereka yang terpedaya. Satu di antaranya ialah mereka yang berhasrat untuk membangun masjid, madrasah, dewan orang ramai ataupun jambatan dan bangunan lain yang boleh dibanggakan orang. Kemudian nama mereka ditulis di dalam sebuah prasasti untuk jadi tetapan orang dan dikenang sepanjang masa meskipun mereka telah lama meninggal. Dengan melakukan tindakan ini, mereka menyangka akan mendapatkan ganjaran dan keampunan dari Allah Ta'ala, walhal sebenarnya mereka tertipu dan terpedaya melalui dua cara. So, Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi, sebagaimana yang dibawa oleh Dr. Yusuf Qardawi dalam buku beliau ini, membawa kepada kita beberapa contoh-contoh bentuk-bentuk yang dikatakan kesilapan yang dilakukan oleh sebahagian atau segelintir daripada orang, yang mana kesilapan tersebut merujuk kepada ketidakfahaman mereka tentang apakah yang utama, apakah yang lebih baik ataupun apakah yang perlu dilakukan oleh beliau. Di antaranya ialah contoh membelanjakan harta bukan pada tempatnya. Membelanjakan bukan pada tempatnya. Harta sebagaimana yang kita tahu adalah merupakan keperluan hidup. Harta ini juga adalah merupakan ujian dan juga fitnah. Harta adalah qiwamul hayah. Harta adalah keperluan, penyokong kepada hidup. Sebab itu di dalam syarak sendiri, harta itu diiktiraf sebagai salah satu daripada maqasid ataupun objektif dalam syariat. Memelihara dan menjaga harta. Sebab itu kita dilarang daripada melakukan perbuatan yang membuatkan harta kita sia-sia hilang begitu sahaja. Kita dilarang sama sekali untuk merosakkan harta kita begitu sahaja. Dan bahkan kita dituntut untuk mencari rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, dituntut untuk mencari harta tersebut. Cumanya disebut di sini ialah sebahagian daripada ada golongan yang mungkin tertipu ataupun terpedaya kerana mereka tidak faham yang mana lebih utama. Di antaranya ialah bagi golongan yang ingin membina fasiliti-fasiliti kebajikan yang besar-besar seperti bangunan disebut kat sini, madrasah mungkin, masjid dan sebagainya. Mereka ini menyangka mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi sebaliknya. Yang pertama sekali disebut oleh beliau di sini ialah dua cara. Yang pertama,
Maknanya bagaimana mereka itu tertipu, ada dua cara. Yang pertama, mereka mendirikan bangunan tersebut menggunakan wang yang diperolehi dari cara-cara yang salah seperti merampas, menipu, rasuah dan tindakan kezaliman lainnya. So, maknanya yang pertama ialah dia merujuk kepada sebahagian daripada golongan yang mendapat harta tersebut dari perolehan yang secara haram. Sama ada merampas ke, rasuah ke, curi ke, kezaliman ke, penipuan. Apa juga cara yang dianggap sebagai cara yang salah, yang cara yang batil, yang dilarang oleh syarak. Dengan begitu, mereka telah menyebabkan kemurkaan Allah dengan mengumpulkan harta melalui cara yang salah. Harta ini adalah sebenarnya ujian. Ujian kepada manusia. Sebab itulah, kadangkala dengan sebab harta, orang boleh menjadi ataupun orang boleh berbaik dengan kita. Bahkan dengan sebab harta juga orang boleh berkelahi dengan kita. Ahli keluarga, silaturrahim boleh terputus dengan sebab harta. Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, Zuyina linnas hubbus syahawat minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarati minal zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Allah Ta'ala sebut zuyina, dihiasi kepada manusia itu cinta kepada hawa nafsu, asyahawat. Apakah hawa nafsu tersebut? Minan nisa, seperti wanita-wanita. Minan nisa iwal banin, bahkan anak-anak pinak juga adalah merupakan kecenderungan kecintaan manusia yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian wal qanatiril muqantarati minadh dhahab, beberapa banyak dari apa nama, emas dan juga perak, itu adalah sejenis harta. Wang, emas ini merujuk kepada wang lah, wang, emas dan perak. Wal khaylil musawwamah, kuda-kuda yang mempunyai nama ataupun yang bertanda, kenderaan lah, merujuk kepada kenderaan. Wal an'am, binatang ternakan. Wal harth, ladang-ladang, tanah-tanah, kalau kita property kan. Zalika mata'ul hayatid dunya, itu adalah sebenarnya mata' nikmat kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, tapi akhirnya Allah Ta'ala sebut sesungguhnya di sisi Allah lah tempat kembali yang paling baik. Artinya cenderung kita kepada hubus syahwat itu dicipta oleh Allah Ta'ala, dihiasi manusia begitulah. Namun begitu, dalam konteks mendapatkan harta, ada sebahagian diuji. Maka mereka mendapatkan harta dengan cara yang haram, cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu mereka terpedaya, mereka anggap bahawa harta tersebut harta mereka, lalu mereka gunakan ataupun cuba menutup kesalahan mereka itu dengan menggunakan harta tersebut diinfakkan, diinfakkan kepada untuk membina bangunan yang besar-besar ataupun membuat fasiliti seperti jambatan untuk kegunaan orang awam dan sebagainya. Sedangkan mereka mendapatkan harta itu melalui cara yang salah. Disebut di sini melalui cara yang salah, cara yang batil lah. Mereka telah melakukan tindakan maksiat dan dosa. Perkara yang utama mereka buat ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengembali. Perkara yang utama mereka perlu buat, saya rasa ada tertinggal ni ayat dia kan. Perkara pertama mereka perlu buat ialah bertaubat kepada Allah Ta'ala dan mengembalikan semula harta tersebut kepada pemiliknya, sama ada dalam bentuk asli atau dengan nilainya. Apabila pemilik asal telah meninggal, maka kembalikanlah kepada ahli warisnya. Apabila ternyata tidak ada ahli waris, maka harta tersebut mestilah disalurkan kepada maslahah yang paling penting, misalnya diagihkan kepada fakir miskin. So diberi
panduan kepada kita oleh Imam Al-Ghazali yang dibawa oleh Qardawi di sini, idea Imam Ghazali mengenai segelintir orang yang mendapatkan harta yang haram. Harta yang haram bila berada di tangan kita, maka perkara pertama ialah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yang asal. Kalau harta itu harta rampasan, kalau harta itu harta yang curi, kalau harta itu harta yang bersifat ada pemiliknya. Sama seperti hukumnya seperti kita pegang harta orang lain. Dalam Al-Quran Karim, kalau kita ni menjaga dan memegang harta orang lain, kita panggil amanah lah, kan? Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahli. Allah Taala perintahkan kamu supaya tunaikan amanah kepada ahli-ahlinya. Makna tunaikan kepada pemilik-pemiliknya, ashab, tuan punya barang tersebut. Alal yadi ma akhadat hatta tuaddiya. Nabi sebut alal yadi, tangan yang mengambil sesuatu itu, alal yadi ma akhadat, tangan yang mengambil sesuatu itu bertanggungjawab, yakni memeliharanya, menjaganya sehinggalah dia memulangkan semula kepada tuannya. So di sini dinyatakan sepatutnya yang menjadi aulawiyat sekiranya harta itu diperoleh secara haram, zalim, merampas, menipu, rasuah dan sebagainya, kembalikan kepada tuan pemiliknya. Itu kaedah yang asal. Bahkan kalau kita ada berhutang dengan orang, tak bayar lagi, asalnya memang kena pulangkan kepada tuan punya. Sama ada dalam bentuk asli atau nilainya, value-nya. Kalau barang itu sudah luput, sudah hilang, sudah rosak dan sebagainya, yang sepatutnya kita tu serahkan kepada tuannya, maka kena pulangkan. Apabila pemilik asal telah meninggal, maka pada warisnya, kalau warisnya ada. Tapi sekiranya tidak ada ahli waris, maka barulah disalurkan kepada maslahah. Maslahah tersebut yang paling penting, misalnya yang utama, diagihkan kepada al-fuqara wal masakin. Seperti mana dalam konteks zakat pun yang utamanya ialah al-fuqara wal masakin, orang fakir dan miskin. Sebab tu dalam Al-Quran, dalam bab zakat disebut innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, sehingga pada akhir 8 asnaf yang disebut itu. Yang utama ialah al-fuqara wal masakin. Sebab tu dibincangkan tentang bagaimana konsep agihan dalam bab zakat, kan. Cumanya dalam idea yang dikemukakan di sini oleh Imam Ghazali, perkara yang utama bagi mereka ataupun sebahagian segelintir orang yang mendapatkan harta secara haram. Yang pertama sekali mesti dia pulangkan balik. Kenapa dia nak pulangkan balik kepada tuannya? Sebab itu adalah kaedah yang asal untuk dia meminta maaf. Kaedah yang asal untuk dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Syarat taubat yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi, apabila sesuatu perkara itu melibatkan hak orang lain, maknanya ada dosa yang kita lakukan ini, kita betul-betul dengan Allah Ta'ala, kita tak melibatkan orang lain. Kita buat maksiat tu yang memang kita direct dengan Allah, maksudnya tak ada buat, tak ada bersangkut dengan orang lain. Tapi ada kalanya dosa itu bersangkut dengan orang lain, seperti mencuri atau mendapatkan harta orang dengan cara yang salah, cara penipuan dan sebagainya. Maka di sinilah Nabi SAW menyatakan man kana indahu mazlamatan atau man kana indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu minha. Sesiapa yang mempunyai
kezaliman yang dilakukan terhadap saudaranya, makna hak saudaranya, ada tanggungjawabnya, yang dia buat zalim pada saudaranya, maka hendaklah yatahallalhu minha. Nabi kata hendaklah dia minta halal. Minta halal tu artinya di antara caranya ialah pulangkan balik ataupun pergi berjumpa minta maaf kalau kita sudah tidak mampu untuk melakukan perkara tersebut. Dengan syarat, adalah ulama bahas, dengan yakin bahawa kita tidak berlakunya sesuatu yang memudaratkan kita. Mungkin ada kalanya kalau kita pergi jumpa dia ni, barangkali dia keluar senapang, yang itu lain lah kan, itu lain. Maka kita boleh kenal dari segi urufnya, orang ini memang panas barang. Kalau kita pergi, memang akan berlaku begitu. Nabi kata, فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا. Maksudnya minta, minta kosong-kosong kita kata. Kemudian Nabi kata, فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْحَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ. Nanti pada hari kiamat nanti, tidak ada lagi wang ringgit, tidak ada lagi dinar dan juga dirham. Sebelum diambil kebaikanmu, pahalamu untuk diberi kepada saudaramu. Akhir sekali, pahala kita diambil, diberi kepada orang yang kita melakukan kezaliman terhadapnya. Fa'illam yakun lahu hasanatun, kalau dah tak ada lagi ke pahala ataupun kebaikan, ukhidha min sayyiati akhihi faturihat alaihi, diambil kejahatan saudaranya itu ataupun dosa itu diambil, dicampakkan kepada kita, maknanya kepada orang yang melakukan kezaliman. Sebab itulah yang pertama sekali disebut di sini, prioritinya ialah pulangkan balik kepada pemilik yang asal. Itulah dia kaedah. Dan sekiranya tak berjumpa dan tak ada pula ahli waris, tak diketahui, maka ketika itulah boleh disalurkan kepada maslahah. Yakni mungkin diutamakan al-fuqara wal masakin ataupun maslahah-maslahah ammah yang lain. Namun pada kenyataannya mereka tidak melakukan itu kerana cara-cara ini tidak nampak pada pandangan mata orang ramai. Tetapi sebaliknya mereka menggunakan harta tersebut untuk mendirikan bangunan tadi semata-mata kerana ingin mendapat pujian dan sanjungan manusia dengan menulis nama mereka pada piagam yang tertampal di bangunan-bangunan itu agar nama mereka sentiasa dikenal orang. Padahal itu adalah bukan harta mereka. Itu adalah harta yang perlu dikembalikan kepada tuannya yang asal. Dahlah bukan harta mereka, tulis buat bangunan besar-besar, suruh tulis nama dia pula terang-terang. Jambatan pun bagi nama jambatan, nama dia supaya orang kenang pada dia, kan? Itu adalah cara yang pertama yang dianggap bahawa kesilapan. Kesilapan apabila melibatkan harta yang dikutip, harta yang diperoleh dengan cara yang haram. Harta haram ni, kalau perbincangan dalam bab harta haram, dia ada dua bentuk. Satu haram tu li'ainihi, li'zatihi. Dan satu lagi haram li'kasbihi. Haram yang ain ataupun zatnya ialah seperti khamar, khinzir. Itu dah haram yang zatnya haram. Tak boleh nak pulangkan kepada tuannya apa sebagainya dah, kan. Zatnya haram. Yang haram yang kedua ini haram cara perolehan. Kemudian yang cara perolehan ni, ada cara yang perolehan yang mungkin dapat dikenal pasti tuannya. Dan mungkin di sana tidak tahu tuannya. Tidak dapat dikenal pasti tuannya. Maka kaedahnya ialah, jika tidak tahu pemiliknya, maka perlu dibersihkan. Bagaimana nak dibersihkan? Semuanya adalah kita salurkan kepada charity, kebajikan. Channel to charity. Itu adalah kaedah. Dan bagaimana disebut di sini, mungkin yang paling penting ialah al-fuqara wal masakin, fakir miskin, kemudian barulah pergi kepada charity-charity yang lain. Walaupun harta tu harta haram, apabila disalurkan kepada mereka yang dianggap sebagai
badan kebajikan ataupun orang yang boleh menerima kebajikan tersebut, maka dia akan bertukar menjadi harus bagi mereka lah. Harus bagi mereka. Okay? Tapi bukan maksudnya pengubahan wang haram ni ataupun disebut sebagai kaedah menyucikan, okay, wang haram, cleansing dan sebagainya. Tapi itu sebenarnya adalah kaedah bila ada wang haram. Dan bukan bermakna bila kita dapat wang haram, kita ni boleh berterusan mendapatkan wang haram, boleh cuci begitu sahaja. Tak. Wang haram tetap haram. Tetap dosa dengan cara perolehan kalau seorang itu tidak bertaubat. Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi tadi kata, di antara cara dan ciri bertaubat, bila melibatkan harta tu, harta orang kena halalkan. Ataupun kena pulangkan balik. Melibatkan hak orang lain. Syarat taubat yang pertama tu ialah ma'ruf, iaitu yang pertama mesti al-ikla' anidzambi. Stop serta-merta daripada melakukan perkara tersebut. Maknanya kalau masih lagi melakukan perkara haram, kemudian cuci perkara itu, tak jadi apalah. Maknanya dia tak bertaubat. Dia mesti ikhlas. Stop serta-merta. Itulah taubat. Berhenti dulu. Kemudian an-nadam. Imam Nawawi kata, mesti menyesal. Menyesal ni rasa dalam hati kita, rasa menyesal betul-betul lah atas perbuatan kita. Kemudian al-azam alla ya'ud. Ada azam, keazaman untuk tidak mengulanginya semula. Kalau letak dalam hati dia, tahun depan pula lah, 2 tahun lagi lah kita buat pula, itu tak jadi. Itu bukan taubat. Tak menepati syarat. Barulah syarat keempat yang dikatakan, sekiranya melibatkan hak orang lain, harta orang lain, maka pulangkan balik. Kalau tak tahu, barulah kita kata serahkan kepada waris. Kalau tak tahu waris, serahkan kepada kebajikan. Itu kaedah pertama yang disebut sekiranya perolehan harta tersebut adalah daripada haram. Yang kedua, mereka mendakwa bahawa mereka melakukan perbuatan tersebut kerana ikhlas demi kebaikan dan kemanfaatan bagi orang ramai. Tetapi apabila kita mohon mereka untuk membelanjakan hartanya meskipun hanya 1 dinar sahaja, kemudian nama mereka tidak ditulis dan dikekalkan, pasti mereka tidak akan mahu menerimanya. Walhal Allah Ta'ala mengetahui sama ada nama orang yang benerma itu ditulis namanya dalam piagam ataupun tidak. Apabila mereka memang ikhlas kerana Allah, pasti tidak ingin namanya dihebahkan, apatah lagi ditulis dalam prasasti. Maknanya ditulis dalam signboard dan sebagainya ataupun. Yang kedua ialah mungkin harta itu adalah harta mereka. Tetapi ujiannya ialah mereka, kesilapan mereka dari sudut keikhlasan itu. Sedekah adalah sesuatu yang dituntut, sangat-sangat dituntut dalam Islam. Sama ada sedekah itu dalam bentuk keseluruhan, sama ada sedekah itu sebahagian. Malahan orang yang menggugurkan hutang, membagi ribet terhadap hutang tersebut dianggap sedekah. Bagi ribet pun. Ha? Dalam Al-Quran, wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah Taala sebut dalam surah Al-Baqarah, sekiranya orang yang berhutang dengan kamu ini orang yang dianggap sebagai mu'sir, susah, mempunyai difficulty dari segi financialnya, maka berilah tangguh kepada mereka. Kemudian Allah Taala sebut wa ang tasaddaqu, kalau kamu sedekah itu lebih baik. Maksudnya apa? Sedekah itu tak nanti kalau berhutang 1,000, sedekah 1,000, sedekah 500 pun 500. Maknanya bayar 500 sajalah. Itu pun lebih baik daripada kamu bagi tangguh tu. Tangguh lagi okey, tak apalah bagi tangguh. Itu lebih baik. Itu suatu perkara yang dituntut. Lebih-lebih lagi kalau memberi sedekah kepada orang-orang yang lebih memerlukan, di kalangan fakir, di kalangan miskin, di kalangan orang yang sangat-sangat berhajat. Cumanya apabila melibatkan sedekah, perkara pertama yang paling penting sekali ialah hati kita kan. Hatta kalau kita sedekah tu sedikit sahaja pun, hati, iaitu ikhlas. Kata Sufyan Al-Thawri
rahmatullahi alaihi, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati. Ma'alajtu syai'an, aku tidak adalah sesuatu perkara yang sangat sukar ke atas aku untuk aku rawat dia, untuk aku usahakan baikinya. Apa dia? Tidak ada perkara yang lebih sukar daripada niat aku. Sufyan al-Thawri kata, niatlah yang paling sukar, dia kata. Kenapa? Li'annaha tataqallabu alayya. Kerana niat ni sering, ataupun hati ni boleh berubah-ubah, bertukar-tukar. Sebab itulah, kalau kita lihat dalam bab zakat, dalam bab sedekah, dari aspek untuk sembunyikan perkara tersebut, ia adalah merupakan suatu yang yang dituntut dalam agama. Dalam hadis sahih Muslim, sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli yauma la zilla illa zillu. 7 golongan yang diberi perlindungan ataupun dilindungkan pada hari kiamat nanti di padang mahsyar, 7 golongan dilindung pada hari yang tak ada lindungan melainkan lindungan Allah. Salah satunya ialah rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluh. Seorang lelaki yang tasaddaqa bi yaminihi, gambaran diberikan, orang yang telah memberi sedekah dengan tangan kanannya dan dia sembunyikannya, fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluh, sehingga tangan kiri tak tahu. Gambaran yang diberikan oleh Allah Taala bagaimana dia cuba menyembunyikan agar keikhlasannya benar-benar datang daripada Allah. Keikhlasannya benar-benar kepada Allah Ta'ala semata-mata. Bukan buat ni semata-mata nak tunjuk kepada orang. Itu maknanya perkara yang sangat-sangat sukar. Kalau boleh dilakukan sebegitu, insya-Allah Allah Ta'ala berikan kebaikan yang banyak kepada kita. Tetapi menurut para ulama' dalam perbahasan tentang sedekah ini, yang afdal sebenarnya bagaimana? Adakah kita bagi secara sembunyi, ataupun kita boleh juga bagi terang-terang ataupun menyatakan kepada orang lain, ataupun menunjukkan kepada orang lain yang kita bagi sedekah? Ada ulama' yang menyatakan itu bergantung kepada situasi dan keadaan. Sebab ada kalanya seseorang itu, kalau bagi sedekah dia perlu sembunyikan. Kalau dia nyatakan, memang akan datang rasa riak. Hilanglah keikhlasan, terbatallah sedekah dia, maksudnya amalannya itu. Tapi ada orang perlu dizahirkan, kerana kalau dia buat, zahirkan orang akan mengikut ataupun mencontohi dia. Tapi kalau dia bimbang, nanti datang riak, habis semua, maka dia hendaklah sembunyikan. Tapi kalau dia rasa macam sama je mungkin, ataupun dia tak tahu, yang ini lebih baik dia sembunyikanlah. Okay? Sebab wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Al-Quran sebut wa in tukhfuha, kalau kamu sembunyikannya, wa tu'tuhal fuqara, dan kamu bagi kepada orang miskin, orang fakir, fahuwa khairul lakum, dan itulah yang lebih baik bagi kamu. Yang ini disebut dalam Al-Quranul Karim. Jadi golongan kedua ini yang disebut oleh Al-Qardawi di sini, cara merekanya ialah mereka mendakwa, mereka buat ikhlas, tapi sebenarnya bila minta tak tulis nama, tak beritahu orang, dia tak nak bagi. Maka hilang di situ yang dikatakan keikhlasan tersebut. Menunjukkan bahawa tujuan di sebaliknya ialah bukan semata-mata nak tolong, nak bantu, nak bagi sedekah, tapi supaya namanya itu dapat dilihat oleh orang lain. Sebab itulah hukum asalnya dalam bab sedekah ni, ulama menyatakan ialah disembunyikan. Okay. Kemudian kesibukan orang kaya dengan ibadah badaniyah. Kesibukan orang kaya masih lagi berkaitan dengan mereka yang mempunyai harta yang lebih daripada orang lain, hartawan, jutawan dan sebagainya.
Satu golongan lagi dari orang-orang kaya sentiasa sibuk untuk memelihara dan menjaga pengeluaran harta kerana dorongan penyakit bakhil dan kedekut. Sementara itu, mereka sangat rajin melakukan ibadat badaniyah seperti solat, puasa, membaca Quran dan seumpamanya yang tidak perlu mengeluarkan wang ringgit. Bila mereka ni orang kaya, mereka adalah kelebihannya berbanding dengan orang miskin, orang yang tak ada duit. Bahkan pada zaman sahabat lagi, ada sebahagian sahabat yang menyatakan zahaba ahlud duthur. Orang-orang yang kaya ini telah mendahului kami wahai Rasulullah. Sebab apa? Mereka ada wang ringgit, ada harta yang boleh disedekahkan, boleh dibayar, boleh bayar zakat, boleh buat wakaf dan sebagainya. Itu kelebihan mereka. Tetapi dalam keadaan tertentu, ada yang mereka tidak faham prioriti. Dengan harta benda mereka, sepatutnya mereka boleh mengeluarkan dan lebih daripada orang lain. Dari sudut mengeluarkan harta itu, zakat ataupun sedekah. Zakat itu dah wajib lah. Tetapi mereka tak buat benda tu. Sebab apa? Ada penyakit yang disebut kat sini, bakhil dan juga kedekut. Penyakit yang disifatkan sebagai al-mazmumah, penyakit yang tercela juga. Sedangkan dalam konteks ibadat badaniyah, mereka rajin, lebih daripada orang. Yang itu tak perlu bayar apa-apa. Tapi dalam bab ni, mereka ni sama seperti macam orang yang tak ada duit. Sama seperti orang yang tak boleh nak beri sedekah. Bahkan kadangkala orang yang miskin itu lebih banyak lagi keluarkan sedekah daripada dia. Orang asing yang datang ke Malaysia bekerja, kan? Macam sahabat-sahabat Bangladesh kita datang. Kadangkala dia bagi duit pun, dia bagi lebih banyak daripada kita. So, ini menunjukkan seolah-olahnya ada something yang tidak kena kepada kita dari sudut kemampuan kita itu sepatutnya melebihi daripada dia. Sebab kita ada wang, kita ada harta. Inilah yang dikatakan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang terpedaya, yakni tertipu. Kerana sifat bakhil dan kedekut mereka menguasai jiwanya. Kerana apa? Kerana sifat bakhil dan juga kedekut. Apa yang mesti mereka lakukan sekarang adalah mengusir sifat bakhil itu dengan cara mengeluarkan dan membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala, bukannya menambahkan amalan-amalan sunnah seperti tadi. Bukannya maknanya fokus kepada tu. Kalau dia nak tambah lagi, dalam masa yang sama dia keluarkan harta tu, tak masalah. Tapi dalam konteks ini, kesilapannya ialah dia fokus kepada satu sedangkan dia adalah orang yang mampu untuk mengeluarkan harta melebihi daripada orang lain. Bahkan sebenarnya infak pada jalan Allah ini sangat besar pahalanya. Mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, kan? Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan jalan, menginfakkan hartanya pada jalan Allah seperti kamathali habbah, infak sebiji, sebiji benih. Ambatat minha sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulah, dalam setiap tangkai itu ada mi'atu habbah, 100 biji benih lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan menggandakan bagi sesiapa yang dia kehendaki. Allah akan menggandakan mungkin lebih banyak lagi, lebih daripada 700 ganda. Tapi oleh kerana kesilapan dia, maka dia bakhil, dia kedekut. Yang diajar oleh syaitan, bakhil, kedekut ni adalah sifat yang diajar oleh syaitan. Dia takut dia kehilangan hartanya. Sebab itulah Nabi kata, ma naqasat sadaqatum mimmal. Maknanya, ataupun ma naqasat malum min sadaqah. Harta itu sebenarnya tidak akan berkurangan dengan sebab sedekah ataupun dengan sebab zakat. Walaupun pada pandangan mata manusia harta tu nampak kurang, tapi pada hakikatnya ia tidak berkurang. Ia adalah di sisi Allah. Sebagaimana disebut dalam ayat tadi. Maknanya dia lebih bertambah lagi.
Tindakan seperti ini bagaikan seorang yang dipatuk ular berbisa dan hampir menjelang ajalnya. Namun apa yang dicarinya ialah ubat penyakit kulit, bukan pelali racun yang sedang menjalar di tubuhnya. Kerana orang yang dipatuk ular beracun bukan berhajat kepada penyakit kulit. Maknanya seolah-olahnya dia silap ubat lah. Dia kena patuk ular, kena cari ubat yang nak buanglah apa nama kita bisa ular tersebut. Tapi dia pergi cari ubat penyakit kulit. Dia sepatutnya mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan infak pada jalan Allah. Sebab dia seorang yang berharta, patutnya dia buat macam tu. Tetapi sebaliknya dia pergi fokus kepada ibadat yang sama seperti dengan orang lain yang boleh dilakukan tanpa harta. Dalam bab harta, dia bimbang hartanya hilang dan sebagainya. Syekh Bishr Al-Hafi radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang orang kaya yang hanya banyak mengerjakan solat dan puasa sunat saja, namun bersifat bakhil. Jawabnya, jawab siapa? Bishr. Alangkah kasihannya dia menempatkan diri bukan pada tempatnya. Apa yang patut dia lakukan ialah memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan. Ini kalau kita tengok kan, mereka yang berada di Gaza, di Palestin, di Rafah kan. Kan, kalaulah kita bayangkan macam mana kesabaran mereka, kita pun tak boleh nak bayangkan keadaan kita yang tenang di sini. Makan pagi pun senang kan. Bangun pagi ada makanan, kereta pun cantik, boleh pergi jalan, tidur pun nyenyak. Kita pun tak boleh bayang bagaimana keadaan mereka kalau kena pada diri kita juga macam mana. Mungkin kadang-kadang kita rasa macam Allah, hidup ni tak ada gunanya, mungkin macam tu kan. Tapi mereka kadang sebahagian tu anak-anak kecil saja tuan-tuan kan. Tapi yang mereka dah biasa, dah boleh bersabar dengan cara tu, dan mereka yakin dengan janji Allah. Walaupun mereka mungkin tak tunggu dah bantuan kewangan daripada, tunggu harapnya tunggu doa je kan, yang kita duk kunut kunut nazilah dan sebagainya. Yang sepatutnya ialah dia beri makan kepada orang-orang yang kelaparan. Dalam Quran pun sebut tentang, dalam hadis pun sebut tentang kelebihan it'amut ta'am ini, kelebihan memberi makan kepada orang yang lapar dan menolong orang-orang miskin. Kerana hal ini lebih baik daripada dia menjadikan dirinya lapar kerana puasa sunat dan lemah kerana solat sunat, walhal ia sangat bakhil dan kedekut. So itu sebahagian daripada kesilapan mereka yang mempunyai harta benda. Kena faham bahawa mereka itu adalah sepatutnya memberi fokus kepada pahala yang boleh dicari dengan menggunakan hartanya sendiri, dengan menggunakan harta tersebut. Dalam Islam, Islam sebenarnya tidaklah menyeru umatnya untuk menjadi miskin. Tak, Islam tak suruh umatnya menjadi miskin. Bahkan Islam pun tidak adalah suruh jadilah kaya, jadilah kaya, tak begitu kan. Yang pentingnya ialah kalau kita cari dunia pun, wala tansa nasibaka minad dunya, kalau cari akhirat, wabtaghi fima ataka Allahud daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Allah Ta'ala sebut carilah akhirat dengan kurniaan Allah kepada kamu, dan janganlah kamu lupa habuan kamu daripada dunia. Maknanya ada keseimbangan. Kalau seorang tu tak ada harta, dia tak boleh memberi infak. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut tentang perumpamaan orang yang memberi infak. Mathalul ladina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Allah Ta'ala sebut tentang perumpamaan orang yang menginfakkan jalan, pada jalan Allah menginfakkan hartanya. Kenapa? Ibtigha'a mardatillah, cari mardatillah. Alladzina yunfikuna amwalahum billaili wan nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka siang dan malam, Quran sebut, sembunyi dan juga secara terang-terangan, maka mereka akan mendapat pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Kelebihan yang banyak. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla.
Nabi sebut tangan yang tinggi itu lebih baik daripada tangan yang bawah. Nak menunjukkan orang yang memberi sedekah, orang yang memberi infak itu lebih baik daripada orang yang menerima. Jadi itu di antara contoh kita kata bentuk idea yang disebut oleh Imam Ghazali tentang mereka yang mempunyai harta benda. Mereka yang mempunyai harta benda. Seterusnya, membelanjakan harta untuk pergi haji sunnah. Satu lagi idea yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, yang disebut di sini, disebut oleh Al-Imam, disebut oleh Yusuf Qardawi rahimahullahu ta'ala. Tapi ini juga panjang lah, juga panjang, yang insyaAllah saya rasa kita boleh sambung pada masa yang lain insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan taufik dan hidayah kepada kita semua. Allah Ta'ala menjadikan kita di kalangan mereka yang mendapat rahmat di sisi Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamminna bil afiyah ya akramal akramin walhamdulillahi rabbil alamin.